Sahabat YKB, puji syukur kotong bisa bakatu mulai dalam acara Mari ke Segar Hati di channel YouTube YKB GKI TV. Kotong perenungan saat ini diambil dari buku Renungan Wasiat yang dipun judul Kesalehan yang Benar, berdasarkan Markus pasal 7 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-23. Ayat perenungan ada di ayat yang ke-20. Dia bilang lagi, apa yang keluar dari seseorang itu yang menajiskan. Saudara-saudara, Alkitab banyak omong tentang hati. Karena memang kotong pung hati ini paling penting, Sul. Kalau kotong pung hati tulus, tambah dengan kotong pung pikiran yang lurus, pasti kotong bisa melaksanakan firman Tuhan. Tapi kalau kotong pung hati son tulus dan suka baterek, biar kotong rajin gereja, rajin berdoa, tetap sah kotong sone bisa melaksanakan Tuhan pun firman. Karena kotong sone boleh memisahkan antara kasih terhadap Tuhan dan kasih terhadap sesama. Itu yang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dong bikin. Dong tuh rajin ibadah, rajin berdoa, tapi dong son punya hati yang tulus. Di dalam ayat yang ke-6 Tuhan Yesus bilang, dong tuh munafik. Bayangkan orang tua yang harus dong kasihi dengan tulus, yang harus dong hormati, dong bilang, kotong son ada apa-apa lagi untuk kasih sang kotong pun orang tua. Kotong son ada apa-apa lagi untuk bantu kotong pun orang tua pun hidup. Karena yang ada pada kotong, kotong suka si sang Tuhan. Bayangkan masa kok ada yang begitu? Tuhan Yesus bilang, itu sama Den dong son ambil pusing, dong son nodek dengan firman Tuhan. Dong hanya peduli pada aturan-aturan keagamaan dan juga adat istiadat dari dong pun nenek moyang, ya dong bikin sendiri. Dan yang keluar dari dong pun hati itu menajiskan, bikin orang nuju. Karena dong hanya baterek, siapa yang lebih suci, siapa yang lebih beragama. Tapi dong son punya hati yang tulus, yang mengasihi dan peduli terhadap orang lain. Nah saudara-saudara, firman Tuhan hari ini nih penting untuk kotong semua. Penting untuk kotong belajar. Belajar memiliki hati yang tulus. Belajar untuk peduli terhadap orang lain. Termasuk terhadap kotong pun orang tua sendiri. Kotong tetap harus rajin beribadah, rajin berdoa, rajin ke gereja. Tapi apa yang kotong lakukan sebagai bukti ketaatan kotong kepada Tuhan harus keluar dari hati yang tulus. Sehingga Tuhan juga bisa memampukan kotong untuk juga peduli terhadap sesama, juga mengasihi terhadap sesama. Demikian yang Tuhan harapkan dari kotong semua. Amin. Demikian firman Tuhan saat ini. Jangan lupa like, subscribe dan berbagi dengan yang lain. Tuhan memberkati.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990, 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.